nggak sendirian loh. Lasa ditemanin sama Lasa Ana. Selain itu Lasa juga ditemenin sama Lasa Apri. Hai Lasa Apri. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, adik-adik sudah duduk rapi? Nah, sudah mandi? Sudah siapkan Alkitab? Sudah siap semuanya ya? Oke. Kalau sudah siap semuanya, Lasa mau adik-adik berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kumasuki gerbangnya. Sehingga kami boleh fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Walaupun secara online, walaupun mungkin kami sendiri Tuhan, Tuhan pimpin dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Pimpin Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, nah, tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah memuji, memasuki gerbangnya. Nah, kita sudah sukacita. Nah, lebih sukacita lagi kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian, When Jesus in the Family. Yeah.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan dulu satu pujian dari KC 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik berdiri ya. Kesempatan untuk kembali mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong kami supaya kami bisa duduk diam tenang untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan bait Allah. Cerita ini juga bisa adik-adik nanti minta mama papa bacakan dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Nah, adik-adik, lo semua ajak kalian untuk tebak-tebakan dulu ya. Yuk, siapkan telinga kanan kiri, kita mau mendengarkan suara-suara hewan. Lalu kalian nanti tebak itu hewan apa, oke? Yang pertama, hewan apa coba? Yes, betul. Itu tadi hewan domba. Yang kedua, hewan apa tadi? Yeay, betul. Tadi adalah burung. Yang terakhir adik-adik, semua. Nah, biasanya adik-adik, domba, burung, sapi tadi biasanya dijualnya di mana adik-adik? Iya, betul, di pasar hewan. Ada juga adik-adik yang berjualan hewan-hewan tadi di Bait Allah. Bait Allah itu adalah gereja. Loh, kenapa begitu loh, Se? Kenapa jualan di gereja? Kok boleh? Adik-adik, saat perayaan Paskah sudah dekat, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya serta banyak orang dari berbagai negeri datang ke Yerusalem. Saat itu mereka berkumpul di Bait Allah untuk berdoa dan memberikan
korban untuk Paskah. Setibanya Tuhan Yesus tiba di Bait Allah, Tuhan Yesus terkejut adik-adik. Ternyata di Bait Allah banyak pedagang-pedagang hewan yang menjajakan dagangannya. Ada yang berdagang sapi, domba, burung, dan juga penukar-penukar uang. Wah, hal itu membuat Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus mengobrak-abrik semua meja pedagang itu adik-adik, membalikkannya dan mengusir mereka dari Bait Allah. Tuhan Yesus mengambil tali dan juga memukul-mukul ke meja mereka. Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus marah saat Bait Allah yang suci mereka gunakan untuk berdagang. Nah adik-adik, begitu ramainya Bait Allah saat itu, ya, para pedagang pun ikut marah adik-adik. Para pedagang bilang, siapa kamu? Kenapa kok kamu berani-beraninya mengobrak-abrik dagangan kami? Mereka tidak tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan Tuhan Yesus pasti akan menjaga Bait Allah dengan baik. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa Bait Allah adalah tempat untuk berdoa dan beribadah. Jauh dari keramaian, dari tempat untuk berdagang, dari keributan, dan orang datang ke Bait Allah adalah untuk berdoa dan beribadah. Untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus mengembalikan tempat itu sebagai tempat yang nyaman untuk beribadah. Nah adik-adik, sama seperti pesan Tuhan Yesus tadi, saat kita berada di gereja, adik-adik berada di gedung sekolah minggu, kita harus menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, ketenangan, supaya semua orang bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Caranya bagaimana ya? Caranya yang pertama adik-adik, buang sampah di tempatnya, jangan buang sembarangan ya. Lalu yang kedua, kalau di gereja gak boleh lari-larian adik-adik ya. Harus ikut sekolah minggu dengan tenang, ikut ibadah bas bersama mama papa dengan tenang. Yang ketiga, adik-adik kalau punya alat tulis jangan tuh coret-coret tembok ya. Oke, nah saat adik-adik bisa mempraktekkannya, lo sepercaya gereja kita ya, gedung sekolah minggu akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita pakai untuk beribadah. Tetapi lo se, kami masih sekolah minggu dengan cara online. Iya betul adik-adik ya. Saat ini adik-adik masih harus di rumah dulu ya ibadahnya. Bisa juga adik-adik kalian menjaga kebersihan tempat tinggal adik-adik masing-masing ya. Kalau setelah bermain kalian bisa rapikan. Kalau ada sampah kalian buang pada tempatnya. Jangan lupa lantainya disapu supaya nanti saat kalian juga beribadah bersama keluarga atau kalian mengikuti ibadah sekolah minggu, kalian bisa melakukannya dengan nyaman. Adik, saatnya kita mau ayat hafalan pagi ini. Ayat hafalannya kita mau ambil dari Lukas 19 ayat 46a. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya ya. Ya, kita akan bacakannya bersama-sama. Lukas 19 ayat 46a. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kita ulangi bersama-sama adik-adik. Lukas 19 ayat 46a. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Ya adik-adik, saatnya Lose mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus kami menjaga kebersihan di tempat ibadah kami. Kiranya Tuhan kami terus Tuhan tolong untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dan melakukan firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan buat kita.
Nah, siapkan persembahannya. Nah, masukkan persembahannya di tempat yang sudah adik-adik siapkan sebelum-sebelumnya. Terus sekarang kita mau nyanyikan pujian, bawa persembahan. Kita mau aktivitas ya adik-adik ya, kita mau bikin gereja dari kertas origami ya adik-adik. Untuk itu tadi kita mau bikin gerejanya, kita perlu sediakan kertas HPS, kertas origami bebas warna apa aja, penggaris, pensil double tip atau lem, gunting, penghapus, dan pensil warna. Oke. Nah, kita ambil dulu yang pertama kertas origaminya. Lalu kita lipat dua seperti ini. Setelah kita lipat lagi ke arah dalam seperti ini adik-adik ya. Dengan posisi yang sama ya adik-adik ya, kalau bisa ya. Oke, seperti ini. Lalu kertas yang kedua kita ambil, kita lipat lagi seperti ini. Setelah kita lipat, lalu kita lipat lagi ke dalam dengan bentuk segitiga seperti ini adik-adik ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita ambil double tipnya adik-adik ya. Double tipnya kita ambil. Kita tempelkan di sini. Oke, seperti ini kira-kira ya adik-adik ya. Kalau bisa kita arahkan posisinya sama ya, antara kiri dan kanan ini posisinya. Kita lem lagi. Seperti ini ya adik-adik ya. Oke. Lalu kita ambil kertas HPS-nya, kita tempel ke kertas HPS. Kita lem lagi di belakang seperti ini. Kita tempel seperti ini adik-adik ya. Oke.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita ambil penggaris. Kita bikin salibnya ya adik-adik ya. Lalu kita warnain. Adik-adik bebas mau warnain warna apa aja salibnya, boleh warna coklat, merah, terserah adik-adik ya, sesuai dengan selera adik-adik warnanya ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa bikin untuk pintunya ya adik-adik ya, pintunya untuk di atas bisa kita hias, kita bikin matahari. Kita kasih awan yang cerah ya adik-adik ya. Oke. Ini untuk burung-burung di udara yang sedang terbang ya adik-adik ya. Nah, untuk yang adik-adik yang di sini, adik-adik bisa hiasin juga pakai kertas origami yang digunting lalu ditempel di sini bisa, atau adik-adik mau lukisnya pakai pensil warna juga bisa, atau pensil krayon ya adik-adik ya. Kita bikin pohon-pohon atau gambar rumput juga bisa, sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Terus jangan lupa juga kita tulis nanti di sini ayat hafalan ya adik-adik ya. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Adik-adik boleh mau ini dihiasin semuanya, tidak apa-apa, terserah adik-adik semua ya. Ya adik-adik, tadi hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah selesai membuat aktivitasnya, boleh adik-adik kirimkan ke nomor di bawah ini adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik. Nah, tadi kita sudah apa? Mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas, kita sudah memuji Tuhan. Pasti adik-adik senang. Nah, jangan lupa pesan Losa Prapti. Membereskan rumah ya, membersihkan kamar adik-adik, barang-barangnya adik-adik sendiri. Sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian dulu. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia Allah.
terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan buat Tuhan. Kami sudah selesai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.